Assalamualaikum teman-teman, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel Zakia Kiki. Teman-teman, kali ini aku mau nge-review produk body care favorit aku, yaitu Scarlett. Sebelumnya, aku kan juga udah pernah nge-review produk Scarlett. Nah, ini itu aku mau nge-review lagi soalnya ada varian baru untuk body lotionnya, yaitu varian ini nih, varian Jolly. Warnanya kayak gini ya, warna orange-orange kayak gini, pastel gitu. Untuk botolnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Lalu aku juga punya yang varian baru. Ini bukan varian baru. Ini aku mau nyoba body ini, sabun mandi shower scrub yang mango. Karena aku tuh sebelumnya udah pernah pakai yang varian pomegranate sama cucumber. Dan kali ini aku mau coba yang varian mango, warnanya kuning. Nah, teman-teman, untuk body scrubnya aku nggak beli. Maksudnya nggak beli lagi. Yang baru itu, yang baru datang cuman body lotion dan si shower scrub. Untuk body scrub, karena masih ada, jadinya aku nggak beli ya. Nah, teman-teman, mulai aja dari si body lotionnya ini ya. Karena ini kan baru datang nih, jadi mau aku buka dulu nih segelnya. Jadi di plastik seperti ini ya, teman-teman. Dan kalian nggak perlu khawatir, dia pengemasannya di dalam box yang itu ya, box kardus Scarlett yang warna coklat itu. Terus di dalamnya itu dilapisin sama bubble wrap di produknya ini. Terus habis itu ini masih di plastik seperti tadi, plastik bening. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tulisannya Brightening Body Lotion. Ini yang varian Jolly, warnanya orange. Di sini ada cara pemakaian, kemudian ada logo dan ada hologram Scarlett juga. Untuk isinya masih sama, yaitu 300 ml, sama seperti varian-varian lain. Dulu aku udah pernah nge-review yang varian Freshy sama varian yang ini ya, Romansa. Nah, kali ini aku mau nyoba yang Jolly. Kalau untuk body shower scrubnya, shower scrubnya seperti ini nih pengemasannya. Tutupnya tuh dilapisin bubble wrap. Jadi isi di dalam kardus Scarlett ini ada dua produk ini. Nyoba yang varian mango, teman-teman. Untuk shower scrub ini ada tiga varian ya, ada pomegranate, cucumber, dan mango. Nah, aku udah pernah nyoba semuanya, tinggal satu ini ya yang belum aku coba. Untuk botolnya masih sama, isinya itu 300 ml. Sama seperti si body lotionnya ya, 300 ml. Nah, ini teman-teman, sudah aku buka ya plastiknya tadi. Warnanya kuning dan di dalamnya itu ada buliran halusnya gitu. Oke, teman-teman, selanjutnya aku akan menunjukkan step by step cara pemakaian Scarlett Body Care. Yang pertama, kita itu harus pakai si body scrubnya dulu. Nah, aku nggunain body scrub biasanya tuh 1-2 kali dalam seminggu. Kita apply secukupnya, ambil segini, dan akan aku gunain di salah satu sisi tangan aja supaya kalian nanti tahu perbedaannya ya. Ini kita apply ke bagian yang ingin di scrub, lalu diamkan selama 3-5 menit. Nah, setelah didiamkan nih selama 3-5 menit, selanjutnya kalian gosok. Ini aku gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati aku tuh terangkat.
body scrub Scarlett ini terdapat buliran halusnya, teman-teman. Jadi bisa mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit tuh iritasi. Nah, setelah digosok-gosok, kalian pakein si ini ya, shower scrub yang varian mango. Ini udah aku pakein. Varian mango ini wangi banget, teman-teman. Wanginya tuh enak-enak ya untuk shower scrub Scarlett. Jadi ini digunain ketika mandi pagi dan sore ya. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya setelah menggunakan shower scrub, setelah mandi, lalu jangan lupa gunain si ini body lotionnya. Ini yang step terakhir, step yang ketiga. Untuk body lotion masih sama ya seperti varian-varian sebelumnya, botolnya tuh sama persis, ada kunciannya lock and lock. Lalu dibuka dulu, kemudian kita pencet, gunakan di seluruh bagian tubuh. Setelah melewati proses eksfoliasi kan tadi pakai body scrub, kemudian kita mandi juga pakai si shower scrub. Nah, kulit kan membutuhkan nutrisi kembali, jadi gunain si body lotion ini. Tekstur body lotionnya tuh lembut banget, mudah meresap dan nggak lengket loh, teman-teman. Nah, kita bisa lihat perbedaannya, yang kanan belum pakai, yang kiri udah pakai, teman-teman. Tuh terlihat cerah ya yang sudah dipakein. Aku suka banget pakai body care dari Scarlett karena mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Yang manfaatnya itu banyak banget, salah satunya membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, menutrisi kulit, membantu mencerahkan kulit, dan menyegarkan dengan keharuman yang tahan lama. Oh iya, body lotion yang Jolly ini wanginya itu Floriental Gourmand, jadi terinspirasi dari parfum YSL yang Black Opium itu loh, teman-teman, YSL Black Opium. Ini seger banget wanginya, aku suka banget, dan dia tuh tahan lama. Wanginya juga tahan lama, seharian tuh masih wangi gitu loh, teman-teman. Untuk isinya 300 ml ya. Lalu yang varian ini, yang shower scrub varian mango, ini mengandung glutathione, vitamin E, dan beets ya. Manfaatnya juga banyak banget, salah satunya memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati, membuat kulit lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembapan kulit, dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya, teman-teman. Produk ini juga aman untuk ibu hamil dan menyusui, tapi tetap dikonsultasikan dulu kepada dokter ya sebelum penggunaan. Untuk varian lain aku sudah pernah nge-review, teman-teman, kalian lihat aja di description box ya, sudah aku tulis linknya. Oh iya, kalian gak perlu khawatir karena ini tuh seluruh produk Scarlett sudah terregistrasi by BPOM RI ya, dan not tested on animal. Kemudian ada sertifikasi halal, dan juga harganya itu masing-masing Rp75.000. Teman-teman, untuk mendapatkan produk Scarlett Whitening, Scarlett Whitening ini kalian bisa dapetin di Instagramnya Scarlett, yaitu Scarlett_Whitening, atau juga bisa beli di Shopee-nya yaitu Scarlett Official All Shop. Nah, kalian tuh bisa lihat di description box, sudah aku taruh linknya, link untuk ke Instagram Scarlett ataupun ke Shopee-nya Scarlett. Oh ya, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, gunain rangkaian body care ini secara rutin gitu ya. Jadi jangan sekali dua kali aja. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di menit terakhir. Jangan lupa tinggalkan komentarnya ya, teman-teman, dan juga klik subscribe, like, dan komen.
Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum.